Jadi leluhur memang ada keturunan, tapi matungnya matung burung. Gitu. Makanya saya kepingin belajar mematung. Gitu. Saya kan mematung, jualnya kan di emas. Dia kan bikin galeri itu. Nah, menurut saya itu kelamaan saya kan sering bikin burung matu jelek, burung naik satu bagus itu. Dia kan sering beli, yang sering beli itu sudah seperti saya tadi itu. Lihatnya bagus patung saya, dikasih saya kayu. Tapi di Bali masuk itu namanya itu. Lama-kelamaan ada teman mengantar-ngantar patung saya ke sana, tapi saya tidak berani dengan dia. Tidak berani, kemampuan saya tidak mampu saya itu. Bikin patung yang bagus itu kan sudah lama kelamaan itu terus saya kerja keras gitu. Belajar gimana saya belajar itu supaya pembelinya puas gitu, itu maksud saya. Gugupnya itu pasti tangan saya gemetar, jantung saya dadur itu. Saya tidak memasang selap patung, kejar dengan dia. Saya kan kepingin supaya bisa matung yang bagus gitu. Ada suka dukanya itu. Senangnya saya dikasih ide dengan dia. Diberi apa itu, nah pengalaman-pengalaman, sukanya. Tidak sukanya kan rasanya takut gitu dengan dia. Takutnya beri pekerjaan yang patung-patungnya itu yang berat-berat itu, saya suka mengerjakan itu. Itu cuma pengalaman saya, sana ide kan saya punya ide-idenya dari ide-ide saya. Tapi pengalamannya sudah dari luar film, nah bisa lah nyugut-nyugut dia itu. Nah, dulu kan beri kayunya dulu, habis itu dibersihkan di rumah, kalau sudah bagus kayunya, baru bikin patungnya itu, sudah itu baru dikerjakan sampai selesai gitu. Masalah harga itu, nah menurut itu atau bagus atau rusak, patungnya rusakan sedikit uangnya, atau bagus patungnya nah lebihan dari dikit gitu uangnya, ukur itu uangnya itu tidak bisa saya pakai itu, karena itu ada yang bagus harganya, ada yang kurang itu menurut yang pembeli itu gitu. Saya kan nyetok harga yang begini kan tidak pernah saya itu, saya menurut aja pembelinya itu. Ini kan anak saya penerusnya. Saya diajar anak saya mematung supaya ada generasi penerusnya itu. Dengan bapaknya disuruh itu saja. Saya senang pekerjaan saya diambil orang orang kolektor itu bisa ambil patung. Saya kan kerjanya di dusun, saya kurang tahu itu apa yang ambil patung saya. Tahu-tahu ada orang kemudian itu ngambil, itu saya kebanggaan saya.